Haru, ini bukit mana ini? Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan Pemuda. Pemuda, mau puncak. Wah, CNT sampai sini. Kirim paket. Mantap, gila. Tuh mana tuh? Hutan Pinus, Taman Ayu, Gogoti, Kampung Gogoti. Belok kanan ke Jalan Belok Pemuda. Kanan. Oke. Setelah 600 meter, belok kanan. Wow, cuaca rumah di Kabupaten Blitar, Desa Kesamben, Kabupaten Blitar. Lho iki gak sing film-film sejarah e G30. Belok kanan. Oh iya kok. Iya. Terus di Jalan Pahlawan sejauh 2 km. Kebabasan sedikit. Lanjut. Setelah 600 meter, belok sedikit ke kiri. 600 meter belok dikit kiri. Oh, muter dong. Menikung. Sudah kayu-kayu rupanya di sini. Wonosalam tuh? Iya, Wonosalam. Oh iya, jalur Wonosalam. Belok sedikit ke kiri. Kiri. Terus sejauh 2 km. Banyak pohon kelapa dari tadi. Dominan. Kamu wis tau tak, gaya kuning kiri. Nyile. Tapi gurung. Punah ribet. Bayang lo juta kok. APD nih. Gue BPKB atas nama APD. Iya. Jadi gue singgah lagi keberatan konsumen. Kalau langsung oleh surat pelepasan. Iya, nek dhewe gelem balik nama. Gue dhewe balik nama kang GPT balik ireng meneh.
masuk desa Surundoko, Kabupaten Blitar. Santai kok di kampung itu. Iya. Kabupondoko. Dari perjalanan awal sampai sekarang di Kabupaten Blitar, Dusun Suru, Kelurahan Doko, medan seperti ini. Dan kayaknya Blitar ini hijau kondisinya, aman. Gara COVID di sini jauh. Setelah 300 meter, belok kiri. Pucuk desa. Cerut. Oh, Aki. Kok banyak yang Aki? Belok kiri, lalu belok kanan. Belok kiri, selubrut. Belok kanan. Kanan. Terus sejauh 1 kilometer. Dam lagi lewat. Bukit-bukit lagi. Ini bukit kok, tutup gunung ini. Lereng. Cus. Setelah 200 meter, belok kiri. Belok kiri. Belok kiri. Oh, jalan mana bos gini? Berdoai. Setelah 400 meter, belok kiri.